Mau kopinya? Mau, Pak. Boleh, Pak, seruput, Pak, sedikit aja. Ala-ala aja, Pak. Jadi enggak boleh banyak. Sedikit-sedikit, Pak. Gimana perbedaannya kopi Jakarta sama Situbondo, Pak? Sama-sama hitamnya. Sama-sama. Enak ini. Kopinya kopi apa ini, Bu? Kasih ya Situbondo, Pak, minuman saya. Terima kasih. Nah, pasar ini, pasar tradisional itu adalah urat nadi kehidupan begitu banyak masyarakat. Rumah tangga membutuhkan pasokan pangan dari mana? Dari pasar tradisional. Karena itu kita harus memastikan kualitas pasar tradisional itu harus terus dijaga, ditingkatkan, sehingga para pedagang dan pembeli ketika datang ke pasar tradisional itu nyaman. Jangan pasar tradisional dihilangkan. Pasar tradisional itu harus dijaga, tapi harus bersih, rapi, sehat. Kemudian yang kedua tentang pengelolaannya. Pengelolaannya itu harus melibatkan para pedagang. Pedagang itulah yang paling tahu kondisi pasarnya. Dan pengelola pasar harus terbuka untuk mendengar apa yang menjadi kebutuhan para pedagang, para pembeli. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.